Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahwa masalah anis dan Muhammad dan anis Muhammad. Iya, saya mau tanya apa hukum saweran, misalnya dalam pernikahan, khitanan dan syukuran lainnya. Apa? Saweran. Ah, oh, sawer. Sawer itu istilah di Jawa Barat saja. Jawa Timur tidak paham sawer. Sawer adalah, definisi sawer adalah bagi hadiah tidak beraturan. Ya kan? Itu kan? Membagi hadiah tidak beraturan, wur begitu. Maka hukumnya adalah hukum membagi hadiah adalah bagus. Tapi cara yang tidak beraturan ini perlu ditinjau. Jika satu menjadikan bercampur laki perempuan maka haram jadinya. Atau menjadi orang dengan orang dengan teman-teman. Dua. Yang ketiga, sawer membahayakan, sawer piring. Ya, membahayakan ya. Jadi sawer itu adalah halal jika tidak bercampur laki perempuan, tidak menjadikan rebutan, sebab kita melihat suatu ketika rebutan sampai teman-teman musuhan. Yang ketiga saya tambahnya, sawer biasanya duit ya, masa ada sawer piring? Ada. Jadi sawer itu aslinya pada hakikatnya membagi hadiah. Cuman kalau ternyata menjadikan madharat tadi, laki perempuan bercampur, kami pernah melihat suatu ketika, lihat, dipikir uang barokah dari sang kiai. Wah, perempuannya yang rindu barokah, jarang sholat biasanya gitu, hanya rindu berkah, rindu berkah, sholatnya jarang-jarang. Dapat berkah masuk surga, pengen itu. Maka yang rebutnya pun gak pakai atur, wuh, lagi berkah. Allah innalillah. Haram, karena ini menjadikan sebab lagi sembuh laki perempuan bercampur aduk. Atau menjadikan permusuhan di antara mereka. Itu menjadi tidak diperkenankan. Tapi kalau sawer beraturan, ya enggak tahu gimana sawer beraturan. Tangkap, satu, dua. Beraturan intinya. Jadi yang perlu dihindari adalah madharatnya tadi, bahayanya. Selagi terhindar dari bahaya yang kami sebutkan tiga tadi, maka sawer adalah sah, halal, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bissawab.